Depan Rumah Sakit Umum Lampung kebanjiran. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung Jumat dini hari 12 Juni 2020 mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa tempat. Salah satunya di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Panengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota setempat. Banjir, banjir, banjir. Lokasi banjir tepatnya di pertigaan atau lampu merah depan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Berdasarkan pantauan Nuansa Lampung di lokasi banjir, puluhan mobil dan motor terpaksa harus memutar laju kendaraannya. Sebab, genangan air di pertigaan jalan protokol itu cukup tinggi, kurang lebih setinggi lutut orang dewasa. Namun ada juga pengendara yang nekat menerabas. Bagi kendaraan yang rendah, risiko terburuknya harus mogok di tengah genangan air. Di lokasi, sebuah mobil pick-up terpaksa harus didorong akibat mesinnya yang mati. Hal serupa menimpa kendaraan bermotor yang nekat menerobos banjir, padahal sudah ada peringatan dari warga setempat. Pada akhirnya motor itu pun mogok banjir, sebelum berhasil menembus banjir dan terpaksa di depan kembali rumah sakit memutar umum. Laju kendaraannya. Depan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Selain jalan, rumah-rumah warga di pinggir jalan setempat juga tampak banjiran. Salah satunya Sekretariat Watala. Belum diketahui pasti penyebab banjir tersebut. Namun memang lokasi itu dekat dengan kali yang apabila hujan lebat dalam lokasi banjir akan mengalami luapan yang cukup parah. Demikian laporan Nuansa Lampung dari lokasi kejadian.